Halo, gue Zare, gue dari Sukabumi. Halo, gue Avan, gue dari Sukabumi juga. Kita dari Sukabumi Street Art. Alasan gue kenapa pilih nama Avan, soalnya karena di tongkrongan juga dipanggil Avan gitu ya. Karena bergelut di karakter juga, jadi Avan aja udah, karena bukan lettering juga. Kalau gue sendiri, karena nama gue biasa dipanggil Azhar, gue ngambil nama belakang itu dan gue tambahin aksen E-nya, karena gue kuliahnya di Jawa, jadi orang Jawa kadang, apa ya, kadang selengeannya ada E-nya gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya karena dari awal sketching dari SMP ke SMA dan kuliah tuh ke lettering sebenarnya. Cuman untuk ngambil white style itu berjalannya waktu dah. Kita nyari karakter mulai dari tahun ke tahun, kadang style mana sih yang gue bawain, yang enak gue bawain di tembok tuh kayak gimana. Akhirnya gue nemuin white style itu sendiri. Untuk gue sendiri kenapa nyoba realis, neorealis mungkin ya di zaman pop modern ini, karena sebetulnya dari dulu SMA tuh emang udah suka mulai gambar. Cuman kan dulu gue bergelutnya di bidang fine art karena gue kuliah seni rupa juga. Cuman gue tertarik sama street art gitu. Jadi gue coba kombin antara fine art sama street art gitu. Jadi gue ngambil fine art realisnya dan street art mungkin warna-warna popnya. Jadi kayak gini lah style gue sekarang gitu. Di sini bukan masalah konsep mungkin, tapi lebih ke gimana caranya kita nyatuin dua karya antara Zare dengan Avan atau gua biar selaras gitu. Mungkin di situ sih tantangannya gitu. Karena kalau misalkan ngomongin konsep, street art gak terlalu konseptual mungkin ya, gak kayak bidang seni rupa yang lain gitu. Bang Abeng sendiri Heart 13, terus Stereo Flow mungkin ya dari dekoratifnya. Kalau karir mungkin gue lebih ngeidolain Darbot sih. Kalau gue dulu lebih ke inspiratifnya ke nicknamenya Dare. Dia udah meninggal waktu tahun 2012. Itu kenapa awal saya tuh lebih suka lettering, karena inspirasinya dari dia gitu. Pesan buat Titan Walls, sebelumnya mungkin ke teman-teman Titan sendiri, terima kasih banyak nih udah nyempetin waktu tenaga untuk buat kita dateng dan juga udah ngejamu kita gitu kan. Sebenarnya kita juga gak minta neko-neko apa-apa sih, cuman terima kasih banget. Mungkin untuk kedepannya Titan kayaknya bisa diagendakan mungkin tiap bulan atau tiap tahun mungkin kedepannya, dan insya Allah kita bakal terus datang lagi ke sini kalau misalkan emang waktu dan uangnya ada gitu.